どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸 Okay, teman-teman. So, di video kita kali ini kita akan main Blocks Fruit. Karena Blocks Fruit baru saja update kemarin, update-nya lumayan banyak. Kalau kalian mau lihat, mending kalian lihat sendiri ke Discord-nya karena banyak banget ya. Jadi gue nggak bisa masukin dalam satu video semua, teman-teman. Kalian bisa cek aja langsung Discord mereka, lengkap di situ semua ya. Dan yang paling update menurut gue yang paling bagus di update kali ini adalah ini buah Phoenix Awaken, teman-teman. Nah, jadi ini adalah awakening skill dari Phoenix Nomi atau Tori Nomi punyanya Marco, teman-teman. Dan kalian bisa lihat, ini sekarang gue udah terbang pakai Phoenix Nomi yang udah di awaken, teman-teman ya. Dan untuk cara dapat ini gue akan jelasin sesingkat mungkin, teman-teman ya. So, sebenarnya sama kayak awaken yang lain, buah iblis yang lain sama, teman-teman. Cuma bedanya di sini kalian ada minimal mastery. Kalau kalian mau beli chipnya, kan biasa kalau kalian red kan itu beli chip tuh. Nah, di sini kalian kalau mau beli chipnya untuk yang Phoenix red, itu kalian minimal masternya 400. Tapi kan bisa kalian kalau misalkan teman kalian udah ada yang masternya 400, jadi kalian bisa minta tolong dia aja beliin ya. Tapi kalau kalian mau beli itu dia pakai fragment ya. lumayan mahal, 1500 kalau nggak salah satunya. Atau kalian bisa tuker sama buah iblis yang harganya 1,5 juta ke atas. Kalau gua nggak salah ya, 1 juta ke atas atau enggak 1,5 juta ke atas lah. Pokoknya buah-buah legendaris lah ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa tuker itu untuk menjadi special microchip gitu, teman-teman ya. Beda kayak red yang lain di mana kalian bisa tuker semua fruit ya. Kemarin pas live streaming gua kira gua bisa tuker semua fruit, ternyata enggak bisa ya. Jadi cuman yang legendaris doang yang bisa ditukar ke special microchip untuk Phoenix red ini, teman-teman. So ya, untuk cara beli microchipnya, kalian bisa ke pulau yang baru, teman-teman nih. Di sini ada pulau baru ya, teman-teman. Di update kemarin nih pulau yang baru nih apa sih, Candy Island kalau nggak salah namanya ya. Iya nggak sih? Iya, Candy Island. Itu kan pulaunya Big Mom tuh. Nah, ini Candy Island, teman-teman ya. Dan kalian mesti ke ini dari pintu masuk nih ya. Ini pintu masuk dari pelabuhannya, lurus saja. Kalian harus lihat bangunan yang merah di sebelah sana tuh. Ada bangunan merah, di atasnya ada meriam 2. Nah, kalian datengin aja, oke. Datang ke sini, lalu di bawahnya itu ada orang. Nah, di bawahnya ada orang, kalian bisa langsung ngomong aja Six Scientist. Tapi kalian minimal masternya level 400 baru kalian bisa beli special microchip itu, teman-teman ya. So ya, yeah, sekarang gua akan showcase aja, teman-teman, si Phoenix Nomi ini, teman-teman, yang udah di awaken ya. Karena jujur aja ini salah satu yang paling OP, teman-teman, menurut gua sih. Bahkan kayaknya lebih OP dari Soul sih kalau menurut gua ya. Lebih OP sih. Parah-parah OP ya. Karena dia ya, kalian tahu sendiri kalau buah iblis Phoenix itu kan dia udah punya pasifnya healing kalian jadi lebih cepat kan? Iya gak sih? Kalian punya pasif di mana heal kalian tuh cepet banget gitu. Kita coba aja dipukul ya. Oke, cukup, that's fucking hurt, bro. Gila. Kalian bisa lihat tanpa pakai heal pun itu udah cepet nge-heal kalian karena Phoenix Nomi gitu kan. Dan setelah di awaken kalian punya kemampuan yang lebih gila lagi, yang di blue flame nih. Waduh, gitu nge-healnya gila banget sih, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke skill yang pertama, Cremation Cannon. Ya ini sama seperti cannon biasa. Cuman bedanya dia meledak, teman-teman ya. Boom, gak bisa lihat dia meledak gitu. Dan sayang banget gak ngebakar. Tapi kalau katanya sih kalau di bawah dia ngebakar. Coba kita cek ya. What? Wuh, pakai Devil Fruit di sini kan? Ngeburn gak? Oke, ngeburn. Coba kita lihat apakah bisa, apakah ke damage. Oke, ke damage ya, bener ya. Alright ya, itu kalau kalian pakai tanah dia bisa ngebakar, teman-teman ya. Jadi mendingan pakai tanah sih. Lumayan ngeburn. Lumayan banget sih ngeburn sih. Damage-nya tuh 300-an, cuk. Gila, not bad banget sih. Tapi cuma sebentar banget, sayang banget ya. Oke, okay, let's go ke skill selanjutnya. Nah, ini yang gue bilang nge-heal-nya mantep banget, Pak. Blue Flames. Udah nge-damage, nge-heal lagi. Gila nggak, teman-teman? Kalian bisa lihat ya. Nge-damage, nge-heal. Kurang OP apa coba? Kurang OP apa itu skill, anjir? Blue Flame ini. The best emang nih. Kalau yang sebelum awaken kan dia cuma regeneration doang kan. Dan itu bisa, dan itu regeneration-nya pun kecil gitu kan. Kalau ini sekarang gede, Pak. Kalian bisa lihat nih. Tuh. It's big, man. Gede, ngedamage pula. Lihat. Dia ngedorong orang keluar gitu, cuy. Kece sih, parah sih. Gua bakar lo, cuy. Mantap sih. Oke, ke skill selanjutnya yaitu adalah Flame Exodus ya, teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini skill yang gua suka juga nih. Jadi kalau misalkan gua pakai, boom. Gokil ya, guys. Gokil ya, guys. Gila gak? Dia kayak apa ya? Kayak diterbangin ke udara habis itu langsung dislam ke tanah gitu, coy. Dan damage-nya pun satu yang paling gede kayaknya, 4000-an ya.
Ya, oh my god, ini gede banget. Sorry, gede banget. Ya, itu damage-nya paling gede deh kayaknya. Dibandingkan Cremation Cannon itu lebih gede deh. Tahu gua tuh. Ya kan dia cuma 3500 kan. Kalau sama burn-nya ya hampir 4000 lah. Tapi Flame Exodus itu aja udah 4400, Pak, nih. Ya. Gak kena, wih, bisa gak kena dong, what? Itu gua dihindarin atau apa dah? Atau dialogi ya? Bentar. Kok bisa gak kena sih? Ih, gila, cooldown shot banget, Pak. Cuma ini buah-buah pinik-pinik OP parah, Pak. Cooldown shot banget, anjir. Let's go. 9, 4400 ya. Ini damage-nya paling gede sih. Damage-nya paling gede, teman-teman ya. Gak ada obat sih. Dan ya, ini uniknya lagi nih buat Tori-Tori ya. Kalian bisa punya skill klik sekarang, teman-teman ya. Jadi ada skill tersembunyi di Tori-Tori, dimana kalau kalian ngeklik ya, dia kan kayak gini, cok. Boom, itu kalian klik 2000 damage-nya. Dan gue bisa klik terus-terusan dengan cooldown yang paling cuma 2 detik doang ini. Ya sih, ini paling cooldown cuma 2 detik tuh. 1, 2, bisa 3, 3 lah, 3 detik lah. Cooldownnya sekitar 3 detik dan gue bisa pakai terus-terusan, cok. Itu gila banget sih. Gak, itu makan energinya pun sedikit, Pak, kalau kalian perhatiin ya. Makan energinya tuh sedikit gitu. Mana dia tadi? Oh, itu dia tuh. Oke. Boom, tuh kan bisa lihat makan energi dikit kan. Kayak cuman puluhan gitu tuh. Sedikit-sedikit banget, sumpah. Ini enak banget sih buat ngepok-ngepok musuh kalian. Dan kalau kalian terbang, ya, itu dia ada animasinya sendiri lagi, beda lagi, teman-teman. Nah, ini yang gue bilang kenapa OP. Karena kalau kalian udah ke yang terakhir ya, Blazing Plumage, ini ultimate-nya, dia tuh serangannya beda lagi semua, teman-teman. Gak semua sih, kayaknya hampir beberapa lah, tapi gak semua, teman-teman ya. Kita coba yang Swift Flight dulu deh. Swift Flight, nah ini Swift Flight, terbang biasa, terbang kayak hybrid biasa. Cuman, kalau yang dulu kan dia hybridnya harus ditahan ya, sekarang gak. Jadi kalian pencet sekali aja, abis itu kan bisa gerak kemana-mana, terserah kalian gitu kan. Dan dia gak makan energi kan, misalnya tuh. Not using any energy, bro. Gila gak sih, dan dia ngeburn lagi. Dia ngeburn, ngedamage, lihat. Api-api yang turun dari badan kalian itu ngedamage, Pak. Teman, kalau kalian kena serang, kalian ya jatuh gitu. Jangan sampai kena serang kalau bisa sih. Tapi ya, kalian ngedamage, kalian bisa lihat tuh ya. Walaupun damage-nya kecil sih. Damage-nya kecil sih, cuma 100, tapi lumayan banget. Kalau kalian ketemu NPC yang apa ya, kayak nggak bisa nyerang ke udara. Nah, ini kalian bisa AFK sebenarnya, Pak. Oke, sekarang kita coba skill yang Cremation Cannon. Kalau kita lagi terbang Swift Flight ya, karena kalau kalian terbang itu katanya sih ada beberapa skill yang berubah, teman-teman ya. Dari ininya, itu nggak, gua tahu sih antara Swift Flight atau Blazing Plumage ya. Kayaknya Blazing Plumage sih. So ya, sekarang kita coba aja Cremation Cannon. Oke, sama aja kayaknya sih. Sama aja lah ya. Damage-nya pun kayak sama aja sih. Sama aja. Gak ada beda ya, teman-teman ya. 3500 juga damage-nya sama ya. Oke, kayak skill kedua, Blue Flames, kita lihat. Alright, ini skill emang OP banget, Pak. Ini skill memang OP parah, Blue Flame ya. Gila loh, udah ngedamage, ngeheal gitu sekaligus, teman-teman ya. Tapi kayaknya jadi lebih gede ya sih kalau kita pakai Swift Flight. Kita coba deh. Kita coba tanpa pakai Swift Flight, teman-teman ya. Apakah dia tambah gede? Coba. Oke, sama aja sih kayaknya sih. Ya sih. Kayaknya sama aja sih. Sama aja ya. Kayaknya nggak ada yang berubah deh kalau kalian Swift Flight, teman-teman ya. Kita coba lagi deh. Kayaknya berubah tuh kalau kita ulti yang Blazing Plumage, teman-teman ya. Kita coba Flame Exodus. Sama kah 4400? Ya, oke. Sama persis 4400. Jadi gak ada yang berbeda, teman-teman ya. Skill click-nya. Kita coba skill click-nya. Oke, sama. Ya, sama. Sama persis ya. Gila nih, makan energinya. Lihat, energi gue udah mau habis dong. Poros banget, anjir. Oke, sama ya, teman-teman ya. Klik-nya juga sama kayak begitu. Kita langsung aja, coy. Blazing Plumage, di mana ini adalah ultimate-nya, teman-teman ya. Dan kalau kalian berubah, musuh kalian dekat itu kena damage, tau gue. Kita coba Blazing Plumage. Nah, bisa lihat kena damage ya. 3000, buset, 4000 loh. Berubahnya doang kena 4000, Pak. Kalian bisa lihat tuh. Ini adalah full body Phoenix, teman-teman ya. Gila, keren banget, Pak. Keren parah. Ini udah kayak mirip-mirip kayak di GPO gitu loh, teman-teman. Anjir, energi gue habis, cok. Apa itu energi atau apa emang ada batasnya apa gimana, gue gak ngerti dah. Kita coba lagi Blazing Plumage ya. Blazing Plumage. Boh, gila, udah suaranya keren banget gitu kan. Oke, let's go. Apakah skillnya berubah kalau kita lagi Blazing Plumage, teman-teman ya? Kita coba kliknya dulu deh. Klik ya. Boom. Oke, kliknya sama aja, nggak ada yang berubah. Cremation Cannon, kita coba. Wow, oke, beda. That's different. Oke, itu beda ya. Itu beda. Dimana kita nyerangnya 3, Pak, nggak cuma 1. Dari tadi kan kita cuma 1 kan cannon ya kan. Ini 3. Lihat. Boom. Gila damage-nya, anjir.
Gokil sih. Gokil sih DBC sih, gila. Oke, kita coba Blue Flame kayak gimana? Aduh, cepet banget. Oh, berarti ada batas. Ada batasnya teman-teman ya. Itu bukan energi tuh. Energi gue masih ada 3000-an gitu kan. Tapi mati. Berarti dia ada kayak batasan ya teman-teman. Gak bisa dipakai terus-terusan. Alright, kita coba Blazing Plumage lagi. Plumage! Damage-nya berapa sih? Sakit banget anjir nih pasti. Wah, gila gak? 2 atau 4, 8000. Berarti satunya 4000-an ya. Oke, kita coba Blue Flame. Apakah tambah besar? Oke, fix. Itu kayaknya tambah besar sih. Itu kayak tambah besar dan energi gue habis. Mendingan gue reset dulu dah. Gue reset dulu. Ya, ini kayaknya karena energi gue udah sedikit banget nih, makanya dia cuma sebentar banget nih berubahnya nih. Imagine gue kesini lagi gak tuh, jauh banget cok. Berarti sebelum itu gacha dulu. Siapa tahu dapat pinik gitu kan? Gacha dulu. Pak, komprut dong anjir. Gilo cok. Imagine. Let's go, kita lanjut. Kita langsung berubah, kita lawan ini ya. Coba lawan si elepan udah ada belum ya? Oh belum ada. Oke. Okay. By the way, ini pinik terbangnya kenceng juga loh kalau kalian perhatiin ya. Tambah kenceng pak, padahal pakai swift flight doang loh, tapi tambah kenceng dia. Oke, let's go, kita coba blazing plumage. Gila, damage-nya 4000 pak, the best. Oke, kita coba blue flames. Yap, blue flame-nya otomatis tambah gede ya teman-teman ya. Gila, gede banget. Gila, blue flame-nya OP banget, gede banget anjir. Dan sakit banget, gila, lihat gak sih? Kena musuh, buset. Anjir ini OP banget pak. Anjir ini OP banget, sumpah, lihat. Look. Ini OP parah sih. OP parah sih. Cuman lihat makan energinya langsung habis ya. Ini buat PvP OP parah sih. Gila sih. Oke, Flame Exodus. Sama kah? Oh, ngeburn. Oke, ngeburn, Pak. Ngeburn dia. Abis terbang ke udara ngeburn dia. Ada beda, teman-teman ya. Alright, oke, keren banget sih. Udahnya sih ini Flame Exodus gila, gue demen banget. Cuma sayangnya single target sih. Sayang banget single target gitu. Cuma damage-nya gila. Look. Damage-nya tadi dari 4000 terus tambah 2000 berarti berapa tuh? Anjir sakit banget pak ini. Flame Exodus gila sih. Skill click-nya sama ya. Skill click-nya sama. Oke, okay. Skill click-nya sama. Kita coba apa yang terjadi kalau misalkan gue lagi blazing habis itu gue swift flat, kita coba. Oke, okay, ada skill-nya lagi. Oh wow, that's hurt. Oke, okay, itu sakit sih. Ini gue baru tahu. Gue kira gue bakal berubah gitu kan. Gue berubah jadi hybrid tapi enggak. Itu skill lagi loh. Dan damage-nya pun buset 4600. Gokil. Gokil itu, coba dari jarak jauh gini bisa gak ya? Kita coba dari jarak jauh apakah dia bisa. Itu kayak teleport dah. Teleport gini sih. Iya gila. Nah teleport sih, cuma kayak ngedash ke depan gitu. Dan itu gila sakit banget pak. GG sih udah ini skill yang gini lihat. First that man. Dang man. Abis itu blue flame nya gede banget gitu. Aduh abis energi gue tuh kan. Iya nih, ini kalau energinya udah sekarat, dia otomatis mati teman-teman ya. Kayaknya emang kayak gitu. Oke okay. Ya itu dia kayaknya untuk Toritori no Mi Awaken. Untuk harganya ya kan bisa lihat aja nih ya, harganya segitu. Emang lumayan mahal ya. Jadi ini sebenarnya ada 6 skill sih sebenarnya. Ini kan cuma 5 nih, 1 2 3 4 5 ya. Ada 6 skill yaitu yang ini nih ya, yang klik. Nah itu. Itu juga dihitung waktu kalian awaken. Jadi ada satu skill yang perlu kalian naikin, yaitu dulu Ascension. Ntar kalian bingung lah kok gua Ascension tapi enggak ada skill yang berubah. Nah, kalian coba klik ya. Coba klik yang ini. Nah, itu. Itu bukan gara-gara ini, bukan gara-gara Swiftlet, bukan gara-gara Blazing Plumage, bukan. Itu gara-gara kalian udah awaken teman-teman ya. Jadi ada satu skill nanti di awaken. Pokoknya nanti adalah kalian bisa lihat sendiri lah. So ya, kayaknya itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Gila Toritori OP parah pak. Ini buat PvP, buat farming pun OP sih menurut gue ini. Buat farming pun OP ini. Karena yang Cremation Cannon-nya lumayan loh ini damage-nya. Boom, kalian bisa lihat gak sih? Lumayan pak, 3500 dan itu bisa kena semua gitu kan. Udah gitu Blue Flame-nya sekarang ngedamage. Ya sih. Blue Flame-nya ngedamage gitu kan tuh. 400 dead. Ini buat farming bagus sih. Buat farming bagus cuman energinya memang. Emang kelemahannya Pinik ya. Nggak di game apapun gitu. Pasti kelemahannya emang energi. Dia makan energi gede banget gitu kan. Makan mananya gede banget emang guys. Jadi ya kalian mesti siap-siap aja lah ya. Kalian naikin energi aja gitu. Build ke energi sih. Karena darah udah nggak perlu khawatir sih. Darahnya gila. Ini kalian coba deh. Gue dipukul deh. Pukul gue. Nih kalian darah 4000. Gue nge-heal dalam hitungan detik guys. Lihat. Secepat itu pak Blue Flame pak. Lihat gak sih? Dan se-OP itu emang. That's so OP man. Gila sih OP banget anjir. So ya, itu aja untuk video kita kalian teman-teman. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini. Dislike kalau gak suka. Subscribe jika kalian mau. Gak usah sampai berubah. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.